untuk memastikan hub transportation di Malaysia ini lebih mantap dari biasa. Dan berita seterusnya, ini berkaitan dengan scam. Selalu terima mesej scam. Sekarang tak terima SMS dah, diterima WhatsApp terus. Okey, kalau anda menerima mesej sebegini, ini adalah scam. Yang mana mesej yang berbunyi, terima kasih atas sokongan anda dari kerajaan bantuan e-dompet kepada rakyat Malaysia berjumlah RM500 telah dikredit ke Touch & Go e-wallet. Sila sahkan identiti dan semak baki anda di apabila diletakkan pautan sahaja, sah. Itu merupakan salah satu scam ataupun trik yang digunakan oleh scammer untuk menyedut duit anda. Tengok domain pun tahu macam something wrong. Tapi sebenarnya perlu kita ingatkan juga bila mana baru-baru ini juga kerajaan telah mengumumkan bahawa SMS yang mempunyai pautan akan disekat. Sebab kita tahu impaknya ada tertekan salah satu pautan sebegini amat membahaya. Mereka boleh mengambil data daripada telefon bimbit anda dan ini akan bawa lebih banyak lagi insiden yang tidak diingini. Jadi pastikan sekiranya anda menerima mesej seperti ini atau apa juga SMS yang mempunyai pautan, jangan terus klik periksa ataupun dapatkan kesahihannya terlebih dahulu supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Tak pasti, jangan kongsi. Tak pasti, jangan klik di pautan anda ataupun tak pasti, jangan angkat call telefon-telefon scammer, nombor telefon scammer tersebut. Okey, sepanjang 2 jam ini banyak yang menarik akan kami kongsikan kepada anda pada hari ini. Apa kata kita saksikan apa yang menarik pada hari ini? Thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka awak ni. Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, assalamualaikum, Mak. Dah cek dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... Tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak, ya? Assalamualaikum. Sam, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Suruhanjaya Security Malaysia. Selamat pagi, Malaysia. Baiklah, rakan kami di Mutiara FM sudah pun bersedia kerana kami nak kongsikan siaran Selamat Pagi Malaysia ini bersama dengan mereka. Apakah perkembangan di Pulau Pinang? Bersama rakan kami Amin dan Laili yang akan berkongsi dengan kita. Apa antara perkembangan untuk pertandingan bintang kecil cilik? Teruskan Amin dan Laili, apa yang istimewa untuk hari ini?
di frekuensi kita juga stream kami secara online di RTM Klinik. Terima kasih untuk rakan penyampai kita di Sabah Pagi Malaysia, Zaliha dan juga Ridwan. Apa khabar? Ya, apa khabar? Apa semua sihat ke dok? Alhamdulillah, harapnya sihat lah. Ya, kami berdua hari ni, Ami dan juga Laili nak kongsi untuk anda semua macam-macam benda yang jadi dekat Penang ni, yang nak main ni. Oh, macam-macam jadi. Macam-macam benda nak jadi ni. Macam-macam nak main ni. Antaranya tentang Bintang Kecil 2023 di Pulau Pinang ni. Akan berlangsung pada hari Ahad ni. Yo. Kan besar-besaran ni, final ni, peringkat akhir ni. Betul. 10 adik-adik kita yang hebat terpilih untuk berentap satu gelaran. Tapi dalam 10-10 aku tengok ada seorang je lelaki. Seorang je? Nampak macam seorang je lah. Mana-mana lelaki yang lain? Tak tahulah kan. Ami ni rasa tercabar tau. Kan? Tinggal sampai Ami masuk je. Lelaki ini. Okey, itu bukan Bintang Kecil tu, Mi. Itu Bintang Klasik dah. Itu Bintang Klasik. Kalau umur-umur Ami ni dah Bintang Klasik. Okey, antara adik-adik kita yang dapatlah kan menjejak kaki ke final ni. Antaranya Nurul Fatini, Airi Nur Zahra, adik Candy, adik Awatif, Fariza, Adriana, nama macam artis lah ni. Nur Kisha Adilia, Olivia Ang, Nur Kismina, Kaisara, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itulah salah satunya peserta adik kita lelaki ni. Dan Kasih Nordia Dalil. Yes. Dalili. Dalili. Bukan Laili. Laili. Laili tak ada yang ni kat sini. Tapi untuk Bintang Kecil Ahad Amai ni pun menampilkan ada artis juga. Ada Chombi. Kita ada Chombi yang version artis. Kita ada Chombi yang version Mutiara FM. Ada Chombi Maria. Dan kita ada Bambam juga untuk teman anda untuk 9 Julai nanti. Hari Ahad ni di pastinya di Maidin Bertam ke Pala Batas Pulau Pinang. Dan kalau untuk anda semua, minggu ni pun kita ada berbagai lagi poker-poker lain. Tapi sebelum tu nak beritahu hadiah. Ya, ada hadiah ke? Hadiah, ada hadiah. Kan? Bukan nyanyi percuma saja kan. Bukan. Hadiah kalau juara ni dapat RM1,000. Wow. Dan naik juara RM700, tempat ketiga juga dapat RM500. Ya, jadi lepas tu apa? Lepas tu dia pun nak berentak pula di peringkat zon semenanjung pula kan? Boleh ni juga. Dan khabarnya dalam masa terdekat ni di Angka Sepuri. Jadi ramai-ramai yang datang. Dan pasti yang ramai-ramai akan datang di Bertam Mall Kepala Batas ni. Betul. Jam 2 petang. Sampai selesai lah. Sampai adik-adik kita menyanyi ramai-ramai lah. Bawa mak ayah semua kan. Itu jiran tetangga satu kampung lah. Sebab adik-adik kita berkumpul di Bertam Mall. Kita dah tengok juga video adik-adik kita menyanyi ni pun. Saya ni kalau secara peribadi lah lain-lain kan. Kalau umur-umur macam tu, jangan kata nak pegang mic, nak berdiri depan orang, muka ketak-ketak dah pun. Kan? Jadi kita bagi sokongan penuh untuk mereka hari Ahad ini di Maidin Bertam ke Pala Batas Pulau Pinang. Okay, jumpa anda di sana. Tapi sebelum tu ada juga untuk hari Khamis sehingga hari Ahad ni pun ada function juga ni. Function juga. Kita ada Penang Pharma Festival ataupun Penang Pharma Fest. Itu yang bertempat di Kompleks Bukit Jambul ni. Dengan kerjasama Kompleks Bukit Jambul, ada macam-macam juga. Kan? Maklumlah ke, kita ni dah direct non stop makan daging ni. Ada macam-macam program, antaranya berkenaan dengan kempen lebihkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Baru balance kan. Dah makan daging dah 4-5 hari ni. Kita makan sayur pula, makan buah-buahan yang sihat pula kan. Langsung pada hari Khamis ni. Sampailah hari Ahad ni. Jadi ramai-ramai juga berpinang. Lepas kita ke Bertam Mall tu, terus ke kita ke Bukit Jambul. Bukit Jambul untuk pula. Kita pergi event tu lah kan. Event apa tadi tu? Lupa dah aku. Pine Mama Fest. Pine Mama Fest. Ridwan tengok je dia kata. Dia kata menu ni memang aku selalu buat dah. Ridwan cakap dengan saya sayur ni semua. Tapi ada banyak lagi. Dia ada mewarna. Kita ada apa lagi untuk apa ni, permainan lagi. Mana yang tradisional, persembahan Pulau Mutiara. Banyak lagi lah aktiviti-aktiviti yang kita adakan untuk anda hari ni. Eh, korang banyak lagi nak beritahu ni. Tak cukup. Tak cukup. 3 minit tak cukup kan. Kami setengah jam. Tapi tak apa. Kita beri balik kepada rakan kita di Angkasa Puri di Sabah Pagi Malaysia bersama dengan Zaliha. Jumpa anda di sana. Terima kasih Amin dan juga Laili. Dan seperti yang kami janjikan pada awal siaran tadi, kita ingin ketahui apa antara yang terkini dalam usaha mencari dan menyelamat mangsa kepala ayam terjadi baru-baru ini. Bersama kami di talian Superintendent Hanyan Ramlan yang merupakan Ketua Polis Daerah Kemaman. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam, selamat pagi Malaysia. Baik tuan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini untuk berkongsi apa antara usaha menyelamat, mencari dan menyelamat yang sedang dijalankan. Kalau tuan boleh kongsikan sedikit recap apa yang berlaku semalam tuan. Terima kasih kerana bersama saya pagi ini. Operasi mencari memasuki hari kedua. Pada hari pertama semalam,
pasukan mencari menemukan 4 mayat, menjadikan jumlah yang berjaya ditemui 6 orang. Yang masih hilang, yang masih belum ditemui, Puteri Balkis Izzati, 18 tahun. Puteri Alia Maisara, 16 tahun. Puteri Nur Fatin, 14 tahun. Fikri Salimin, 21 tahun. Baik. Pasukan mencari seramai 165 orang dan kolaborasi pelbagai entiti kerajaan dan orang awam diketuai pasukan bomber. Kemudian radius pencarian kita sejauh 25 km dan hari ini akan diperluaskan sejauh 32 km hingga ke muara laut Tukai Kemaman. Terima kasih SPM. Misinya masuk hari kedua ini turut dibantu oleh NGO-NGO. Saya nak bagi sedikit nasihat. Mereka yang ingin membantu hendaklah melaporkan kepada pusat kawalan tempat kejadian yang kita buka di Balai Polis Air Putih. Hari ini kekuatan pasukan pencarian dijangka bertambah kepada 200 orang. Kita juga akan meningkatkan penggunaan K9 yang daripada bomber dan polis. Semalam kita ada 4 ekor. Peninjauan dari udara akan dibuat menggunakan unit drone polis dan bomber. Tuan, saya difahamkan juga, kami difahamkan semalam antara cabaran yang dihadapi oleh pihak penyelamat adalah masalah komunikasi. Jadi selain daripada inisiatif yang Tuan telah senaraikan tadi, bagaimana agaknya langkah yang dibuat untuk memudahkan semua setiap daripada anggota dan pegawai ini dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dalam usaha SAR ini? Terima kasih, Puan. Hubungan telemokrasi ini menimbulkan masalah yang agak besar semalam. Kita tidak dapat berhubung dengan pasukan-pasukan yang membuat pencarian di dalam hutan. Yang radius di dalam ceritui hutan ini saja meniputi 10 km. Untuk mengatasi perkara ini, kita akan menggunakan dua kaedah. Kaedah pertamanya, kita gunakan dispatch rider yang akan keluar dan masuk hutan dalam jadual pengajam-pengajam. Untuk melaporkan kepada kita tentang apa penemuan ataupun aktiviti yang berlaku di sana. Keduanya, kita cuba dapatkan perkhidmatan bantuan daripada NGO yang mempunyai alat komunikasi yang lebih baik seperti atur dan sebagainya untuk cuba lagi memasang menara-menara sementara untuk kita membolehkan telemokrasi ini disampaikan kepada kami sekiranya. Tuan, kami tak boleh gambarkan kesedihan yang dirasai oleh setiap ahli keluarga. Bagaimana pula sokongan yang diberikan kepada mereka yang berada dan menunggu di lokasi tersebut, Tuan? Tak ada nyatakan kesedihan itu bukan sekadar pada keluarga tetapi kepada pasukan-pasukan penyelamat. Malah mereka yang menemui mayat-mayat semalam pun agak terkesan sedikitlah. Untuk makluman, pagi ini jenazah 6 orang di Hospital Terengganu akan diserahkan kepada waris terdekat untuk dikebumikan. Saya dipahamkan pelbagai bantuan diberikan kepada keluarga ini bersama ada daripada kerajaan negeri ataupun daripada NGO-NGO untuk menguruskan jenazah. Dan kita juga menempatkan pasukan daripada KKM untuk bersama waris-waris keluarga yang berada bersama saya di pusat kawalan supaya boleh memberikan sedikit pandangan. Mungkin saya percaya trauma itu wujud dan dapatlah mereka ditenangkan dalam keadaan yang dipantau oleh KKM. Baik Tuan, satu lagi soalan kalau boleh sempat kami tanyakan kepada pihak Tuan selain daripada penambahan usaha inisiatif untuk mencari mangsa-mangsa ini, apa yang boleh dijangkakan berlaku hari ini persiapan oleh pihak semua pasukan penyelamat? Alhamdulillah, Puan Zaliha, Cik Zaliha. Ini eksklusif untuk Selamat Pagi Malaysia. Dalam perbualan kita pagi ini, kita telah berjaya menemui satu lagi jenazah di belakang Masjid Kampung Dadung. Iaitu lebih kurang 22 km daripada tempat kejadian. So, baru saja ditemui dan kita akan lihat dan cuba buat pengecaman sebentar lagi. Selamat pagi Malaysia, saya izinkan saya mengucapkan terima kasih. Berbanyak-banyak terima kasih
kepada Yang Berhormat Cukai, kepada Yang Berhormat Dun Sijal, kepada Yang Berhormat Dun Air Putih, kepada Ahli Parlimen Temaman kerana menggerakkan penduduk-penduduk tempatan, khususnya nelayan-nelayan sungai yang sebenarnya banyak membantu saya dalam proses-proses pencarian kerana radius kawasan ini terlalu luas sejauh 32 km. Tuan, sedikit kesimpulan sekiranya Tuan boleh sarankan kepada warga masyarakat barangkali untuk mengelak daripada aktiviti sukan air di kawasan-kawasan ini buat masa ini, Tuan? Untuk makluman, kawasan ini kita telah tutup sementara seperti pengumuman Datuk KP, Datuk Kutub Polis Terengganu semalam. Kita dah tutup sementara untuk tidak dibenarkan. Untuk pada masa akan datang, kita tidak boleh menghalang rakyat-rakyat kita ni untuk beriadah di tepi-tepi sungai atau juram. Tetapi saya minta mereka mengambil perhatian, peka kepada keadaan-keadaan cuaca. Kadang-kadangnya hujan di hulu, kepala air itu datang di hilir. So ambil perhatian, buat pertanyaan pada penduduk setempat. Buat pertanyaan sebelum masuk ke dalam hutan tu, tanya penduduk-penduduk tempatan, adakah selamat tak waktu sekarang? Contoh begitulah. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Kita doakan juga keselamatan semua ahli penyelamat yang terlibat untuk usaha mencari dan menyelamat ini, dan terima kasih kerana berkongsi perkembangan dengan kami pada pagi ini. Jadi dari perbualan tadi bersama Ketua Polis Daerah Kemaman, kita ingin terus ke Cerita Pagi Terengganu untuk laporan bersama pelapor lokasi Siti Jamilah Hanim yang akan berkongsi apa antara langkah-langkah keselamatan kepada warga setempat berhubung dengan sekiranya mereka ingin beriadah di kawasan-kawasan seperti ini untuk masa akan datang. Terus bersama Siti Jamilah di lokasi. Rakan Sugasdi yang kesupri, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia. Madani Cerita Pagi langsung dari Terengganu hari ini. Saya bawakan dari lokasi tragedi lemas yang meragut 10 nyawa di Kemaman. Dan untuk itu, saya bawakan khas pengarah JBPM Negeri Terengganu, penolong Pesuruhjaya Bomba, Tuan Hassan Ash'ari Omar. Tuan, di pihak Tuan, kejadian berlaku pada Sabtu lalu. Mungkin ada nasihat Tuan untuk semua pengunjung yang mengunjungi pusat-pusat rekreasi di seluruh negeri, Tuan. Baik, terima kasih. Yang pertama sekali, saya ingin menyeru kepada semua TikTokers, Instafamous dan juga semua media sosial yang lain agar tidak sewenang-wenangnya ataupun sesuka hatinya menaikkan di dalam media sosial tempat-tempat yang menarik, contohnya yang berlaku pada kali ini yang melibatkan 10 mangsa. Supaya orang yang melihat apa yang tuan-tuan naikkan di dalam media sosial, tuan-tuan mungkin berada di tempat tersebut dalam keadaan yang selamat. Tetapi mungkin orang lain yang tidak mengetahui, yang tidak dimaklumkan akan ciri-ciri keselamatan dan risiko-risiko yang ada di tempat-tempat tersebut. Maka saya menyeru sekali lagi agar hentikanlah penyebaran dan menaik turunkan tempat-tempat yang menarik yang kurang ciri-ciri keselamatan. Dalam masa yang sama, saya juga ingin berkongsi dan juga ingin memohon kepada semua agensi ataupun mana-mana agensi yang boleh mengetatkan lagi daripada aspek penguatkuasaan langkah-langkah penjagaan keselamatan laluan-laluan masuk ke tempat-tempat seperti yang kita lihat berlaku pada hari ini ataupun semalam pada hari Sabtu yang lepas, untuk mengelakkan ataupun terus untuk menghentikan masyarakat daripada jauh yang memang suka datang untuk berkreasi dan melihat suasana natural alam semula jadi, agar
mereka tidak menjadi mangsa kepada kejadian kepala air seperti yang berlaku sekarang. Tuan, kalau boleh Tuan kongsikan ketika ini macam mana cuaca di daerah Kemaman ini, Tuan? Baik. Kalau kita melihat laporan daripada Met Malaysia, keadaan cuaca di daerah Kemaman ini, bukan Kemaman saja, bahkan di negeri Terengganu, sebenarnya tidak menentu. Ya. Ada kalanya pada waktu pagi sampai tengah hari panas terik. Tetapi tiba-tiba pada waktu petang cuaca dia boleh berubah tiba-tiba dan menyebabkan adanya guruh, petir, ribut dan hujan yang sangat-sangat lebat. Itulah di antara penyebab kepada berlakunya kepala air seperti yang berlaku di Sungai Teladas ini. Tuan, kalau Tuan boleh kongsikan operasi SAR yang bermula Ahad lalu, di pihak Tuan sendiri, apa antara cabaran terbesar? Okey. Antara cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh pasukan SAR, iaitu pasukan mencari dan menyelamat daripada Jabatan Bomba dan juga daripada agensi-agensi lain, yang pertama adalah dari segi komunikasi, di mana lebih kurang dalam 4 hingga 5 kilometer daripada tempat kejadian memang tak ada coverage. Okay. Walaupun demikian, kita ada unit komunikasi bersama dengan PDRM. Jadi liputan itu kita boleh upgrade dan kita boleh communicate. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah dari segi topografi Sungai Teladas ini, dan saya melihat dan saya pergi daripada POB daripada Air Putih ini terus sampai ke tempat kejadian lebih kurang dalam 35 minit perjalanan. Saya melihat keadaan topografi aliran air Sungai Teladas ini cukup-cukup berisiko. Di mana antaranya adalah adanya jeram-jeram berbatu dan dia punya airnya cukup-cukup deras. Walaupun keadaan cuaca pada hari ini agak panas, tetapi aliran air pun deras dan juga airnya keruh. Itu di antara halangan yang cukup-cukup besarlah kepada pasukan SAR, pasukan mencari dan menyelamat yang kita gerakkan bermula pada hari Ahad sehinggalah pada hari ini. Okay, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Itu tadi antara penerangan yang cukup terperinci oleh Tuan Pengarah JBPM Negeri Terengganu, dan semoga menjadi iktibar dan pedoman buat kita semuanya, khususnya apabila berkunjung ke kawasan-kawasan rekreasi di negeri ini. Untuk itu, kembali kepada rakan Sugas. Silakan. Terima kasih Siti Jamilah atas laporan tadi. Kita dengarkan apa yang telah pun disarankan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat supaya terus kita sama-sama menjaga masyarakat supaya dapat dielakkan risiko sebegini ini berlaku lagi. Baik, terus untuk Selamat Pagi Malaysia pagi ini, kita ikuti laporan khas yang telah pun disediakan oleh Tun Julia Mohd Tahir tentang misi teroka potensi kelapa sawit ke Kenya berikutan lawatan Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Sri Fadla Yusof baru-baru ini ke Nairobi, Kenya. Kita saksikan. Malaysian Palm Oil Forum East Africa Region 2023 merupakan platform mempamerkan kepakaran Malaysia dalam industri minyak sawit dan meneroka peluang kerjasama dengan negara-negara Afrika Timur. Ia memfokuskan komitmen Malaysia dalam mempromosi pengeluaran minyak sawit mampan dan memperkukuhkan hubungan ekonomi dengan Kenya selain negara Afrika lain. Selain pemain-pemain industri minyak sawit yang penting di Kenya, forum tersebut juga dijangka turut disertai oleh pemain-pemain industri dari negara-negara Afrika yang lain. Antaranya dari Ghana, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda dan Zimbabwe. Saya berharap penganjuran forum ini akan meyakinkan pihak-pihak yang masih belum tahu atau masih ragu dengan kebaikan serta potensi besar industri minyak sawit. Kita ingin melihat nilai ekspor yang lebih tinggi ke Kenya
serta negara-negara Afrika Timur selepas forum ini diadakan. Mengetuai delegasi Malaysia, Datuk Seri Fadilah dijadual mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertanian Kenya dan pemain industri sawit tempatan selain kunjungan ke kilang pemprosesan minyak sawit dan syarikat pengeluaran makanan utama di Kenya. Kenya menjadikan Malaysia sebagai negara sumber utama dan terbesar dalam pembelian produk sawit bagi kawasan Sub-Sahara Afrika. Pada tahun 2022 sahaja, Kenya telah mengimport lebih 760,000 tan metrik produk sawit Malaysia dengan nilai RM4.2 bilion, mengatasi Indonesia dan Thailand. Kepercayaan yang diberikan ini dilihat dapat membuka peluang penerokaan potensi yang lebih luas bagi industri minyak sawit negara. Tun Julia Muhammad Tahir, Nairobi, RTM. Terima kasih banyak-banyak Tun Julia. Sedikit bingkisan dan juga cerita ataupun berita dari Kenya. Dan sekarang kita akan beralih kepada bingkisan yang telah pun disediakan oleh penerbit Nur Akmal Aziz. Ini adalah berkaitan dengan aktiviti Sustainability Hunt 2023 yang telah pun dianjurkan oleh Alam Flora Sendirian Berhad. Apa kata kita saksikan sekarang? Anjuran kali kedua Sustainability Hunt 2023 oleh Alam Flora Sdn Bhd bertujuan untuk menggalakkan penyertaan masyarakat dalam membudayakan kepentingan penjagaan alam sekitar dalam kehidupan seharian melalui pendidikan. Bertempat di Fasiliti Inovasi Kitar Semula, FIX, Putrajaya. Program ini disertai orang awam, media arus perdana dan rangkaian komuniti media sosial termasuk Key Opinion Leaders, KOL dan pempengaruh media sosial. Ini bagi meneruskan hasrat Alam Flora untuk menyampaikan mesej dengan elemen kelestarian alam sekitar. Alhamdulillah, tahun ini saya dijemput untuk join program ni. Sebab saya kan ni dah tahun kedua lah. So, pasal dijemput tu, kita pun tentang ada idea kan apa program ni. So, bila datang, memang sangat bagus. So, ada benda yang kita rasa macam kita dah tahu. Tapi sebenarnya kita pun tak familiar. Contoh dari segi kategori barang-barang yang kita beli kita semula, mana yang boleh buang, mana yang tak boleh. So, sebenarnya di rumah itu banyak lagi benda-benda yang kita tak perlu buang pun. Kita boleh guna recycle ataupun upcycle. So, dekat sini selain daripada itu, dia juga beritahu lah benda-benda yang macam benda apa yang meninggalkan carbon footprint yang contohnya lah dari segi perimeter elektrik. Saya sangat suka program ini sebab dia memberikan kita kesedaran bahawa barang-barang kita yang ada di rumah tu jangan kita buang. Kita boleh gunakan, boleh kita semula atau berikan kepada orang yang memerlukan lah. Kita tanya mak saya. Bagus sangat dia bagi kesedaran bagi kita kan. Jadi benda-benda nanti masih balik makcik kita dengan orang makcik dekat sana lah. So, mak saya perlu diberitahu sebab mak saya suka simpan barang. Hari ini aktiviti kat FIX ni sangat menarik dan sangat educational. So memang menarik boleh jumpa kawan yang baru dan seiring dengan itu kita dapat belajar banyak lagi benda yang baru pasal kitar semula dan sebagainya. Banyak benda baru yang kita belajar. Macam kita tahu mana apa yang tak boleh recycle dan mana apa yang sepatutnya kita recycle. So memang sepatutnya program macam ni diperluaskan lagi untuk awareness kepada semua orang. Terletak di Prison 5, FIX merupakan satu pusat pendidikan bagi orang ramai mempelajari tentang proses kitar semula dan pengurusan sisa terdiri daripada beberapa fasiliti antaranya Hub Ilmu, Butik 3R, Pusat Kitar Semula, Coach Ilmu dan Innovation Recycling Facilities atau lebih dikenali sebagai IRF. Objektif main utama dia adalah untuk menyebarkan ataupun memberi info, maklumat berkenaan dengan apa itu sustainability, konsep amalan kita semula, recycling dan juga penggunaan semula barang-barang yang boleh kita gunakan semula lah. Yang mana sustainability ni kalau kita sedia maklum, dia berkenaan dengan kelestarian alam, menjaga alam ini, bandar mampan dan sebagainya. Jadi main objektif dia adalah kenapa kita panggil influencer-influencer ni kerana mereka mempunyai peminat-peminat, ada pengikut-pengikut, followers mereka sendiri masing-masing dan dengan secara tak langsung mereka boleh mempromot, membudayakan sustainability itu kepada semua followers mereka lah.
Justeru diharapkan penularan informasi dapat membentuk masyarakat yang memilih gaya hidup lebih lestari demi kepentingan alam sekitar untuk generasi masa depan. Laporan Akmal Aziz, Putrajaya, Selamat Pagi Malaysia. Itu dia bingkisan berkaitan dengan alam flora, anjuran acara yang telah pun dilakukan oleh yang telah dijalankan oleh Alam Flora. Dan kini kita akan beralih kepada segmen SPM Sana Sini. Ada empat berita ringkas akan kami kongsikan kepada anda. Pertama, tiada catuan air dibuat di Melaka. Demikian jaminan kerajaan negeri berikutan ketiga-tiga empangan di negeri itu melepasi paras 90%. Ia juga dijangka hanya mampu bertahan sehingga November ini. Perkara itu dijelaskan Exco Kejeraya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Datuk Hamid Maizin Huju Bashir. Katanya jalan penyelesaian alternatif juga sudah dirancang. Sekiranya paras empangan turun kepada 85%, beliau meninjau keadaan empangan durian tunggal Alur Kacah. Setakat ini, empangan Jus Jasin berada pada paras 96% dan empangan Asahan Jasin 93%, manakala empangan durian tunggal Alur Gajah pada paras 90%. Bantu masyarakat orang asli keluar dari garis kemiskinan. Angkasa komited melaksanakan gerakan koperasi bagi mencapai matlamat tersebut. Jelas Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, komuniti tersebut mampu berganding bahu meningkatkan keupayaan ekonomi setempat. Antaranya menerusi aktiviti kebudayaan, pertanian dan kraftangan. Sementara koperasi akan berfungsi sebagai platform pembangunan kemahiran dan pembinaan kapasiti modal insan. Selain mengubah lanskap ekonomi masyarakat berkenaan, beliau menghadiri mesyuarat agung kali pertama Koperasi Kemajuan Orang Asli Sungai Padi Lipis Berhad di Kuala Lipis. Jumlah Ketua Isi Rumah KIR Miskin Tegar berdaftar dengan iKasih di Kelantan berkurang kepada 10,680 orang. Itu bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini berbanding 21,001 orang pada tempoh yang sama tahun lalu. Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan, Jasri Kasim, menjelaskan pengurangan itu dipengaruhi beberapa faktor. Ia termasuk pembukaan semula ekonomi selepas Perintah Kawalan Pergerakan ditamatkan. Ia juga didorong pemberian pelbagai bantuan kesejahteraan rakyat daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Daerah Kota Baharu mencatat jumlah tertinggi iaitu 2,092, diikuti Tumpat 1,385 dan Pasir Mas 1,310 orang. Beliau ditemui pada program ziarah Kasih Ihsan Aidiladha di Kuala Kerai. Prihatin dengan nasib seorang murid yang juga anak yatim. Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Don Indra Kayangan bersama sebuah pertubuhan bukan kerajaan menyumbang sebuah komputer riba untuk kegunaan seharian. Karen Sun Za Zuan yang kini menetap bersama neneknya telah kematian bapa selama 3 bulan yang lalu. Ka Zuan yang kini berada dalam darjah 6 di SRJKC Simpang 4 memerlukan sokongan dalam meneruskan pendidikan dan kehidupan seharian. Jabatan Kebajikan Masyarakat kini sedang menguruskan bantuan bersesuaian untuk keluarga berkenaan. Baiklah, itu dia empat berita ringkas dapat saya kongsikan kepada anda semua dalam SPM Sana Sini. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Dalam dunia yang mencabar, dalam media sosial yang menggugat, saudara anak-anak harus buat pilihan yang baik. Kerana satu kesilapan satu generasi akan menghukum negara kita ke lembah kehinaan. Satu kekuatan bangkit generasi baru ini. Kalau mampu saudara bangkit, percayalah, peta Malaysia, masa depan Malaysia muncul sebagai negara paling hebat di rantau ini. Polis Diraja Malaysia
akan memberikan kadar khas bayaran saman bermula 21 April sehingga 21 Mei 2023 bagi semua saman trafik PDRM kesalahan tahun 2022 dan sebelumnya. Setiap saman boleh diuruskan dengan kadar harga RM50 dan kadar khas ini tidak terpakai bagi saman trafik yang dikeluarkan pada tahun 2023. Baiklah, kita teruskan. Selamat pagi Malaysia pada hari ini dengan satu bingkisan. Ini adalah berkaitan dengan Hari Plastik Antarabangsa. Apa kata kita saksikan sekarang? Kita gunakan plastik sampai sekarang. Tak tahulah bahaya ke tidaknya. Tak tahu pula. Sebab kita kan selalu guna kan plastik ni. Bahaya jugalah sebab plastik ni boleh menyebabkan tersumbat longkang, apa ni, sungai, apa semualah. Tahu saya penggunaan plastik ni dia tidak mudah untuk dia apa dia lupus sendiri. International Plastic Day disambut pada 3 Julai 2023 memfokuskan kepada penyelesaian pencemaran plastik di bawah kempen Beat Plastic Pollution. Dunia sedang dibanjiri oleh plastik. Plastik juga merupakan satu punca utama kemusnahan kesihatan marin dan alam sekitar. Untuk meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif plastik terhadap alam sekitar, mari bersama saya dalam laporan hari ini. Inisiatif Hari Tanpa Beg Plastik bertujuan membantu mengurangkan penggunaan plastik. Justeru, kesedaran tentang alternatif kepada plastik juga harus diperluas dan dipupuk. Masyarakat perlu ditekankan bahawa mereka perlu berubah dengan mengurangkan penggunaan plastik pakai buang ataupun plastik single use. Tanggungjawab sebenar terletak di tangan pengguna dengan menghentikan penggunaan beg plastik sekali guna dan beralih kepada alternatif mesra alam. Buat penatang semua, sekarang ni Malaysia adalah menggalakkan penggunaan eco green. Oleh sebab itu, company atau syarikat kami mengeluarkan syarikat mempunyai dua produk, iaitu menggunakan plastik yang mudah lupus dan yang kedua adalah plastik yang tahan lasak. Berkaitan dengan plastik huraian ataupun mudah lupus, kita gunakan plastik untuk singlet bag dan piring untuk kita mudah lupus. Maknanya apabila kita gunakan material dan jenis mudah lupus, dalam tempoh 5 bulan, dia akan hancur dengan sendirinya. Menguruskan sisa plastik secara bertanggungjawab menjadi kunci kepada kelestarian alam sekitar agar dapat kita wariskan kepada generasi akan datang. Reda Sulaiman, RTM. Baiklah, kembali lagi di studio Selamat Pagi Malaysia. Sekarang kami akan bawakan perbincangan mengenai Malaysia menerajui kajian ekstrim di Antartika. Jadi ada 3 orang tetamu bersama dengan saya pada hari ini. Pertama, kita ada Encik Abdul Syukur Jamaluddin, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif YPASM. Dan juga kita ada Dr. Tamalia Amanda Puteri Osman, Pegawai Eksekutif Kanan YPASM. Dan sebentar saja lagi, kita akan cuba untuk mendapatkan Profesor Dr. Justin Sentian menerusi talian Google Meet yang telah pun berada di talian Google Meet jauh di Antartika sana, yang merupakan penyelidik Polar Malaysia, Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan. Baiklah, ada 3 orang tetamu bersama dengan saya pada hari ini. Pertama, kita boleh mulakan dahulu dengan Encik Abdul Syukur. Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan. Okey, sedikit latar belakang mengenai yayasan ini. Boleh. Encik, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan ini telah ditubuhkan pada 6 Jun 2012. Dan alhamdulillah telah dilancarkan oleh Al-Watiq Billah Sultan Mizan Zainal Abidin
Sultan Terengganu pada 19 Julai 2012. Selaku agung yang ke-13 ketika itu, dia baginda telah berkenan untuk menjadi penaung yayasan. Yayasan YPSM ini telah mempunyai tiga objektif utama. Pertama, dia mengekalkan keberadaan Malaysia, penyediakan di Antartika. Yang kedua, untuk memberi geran kepada penyidik-penyidik saintis tempatan Malaysia untuk melakukan penyelidikan di Antartika. Ketiga, untuk memupuk minat dan juga untuk memberitahu bahawa betapa pentingnya perubahan iklim ini kesannya di Antartika dan juga ke Malaysia secara terusannya. Doktor, selain daripada penyelidikan di Antartika, apa lagi perkara yang dilakukan di bawah yayasan? Yayasan dia melakukan awareness program. Kami pergi ke sekolah-sekolah dan juga untuk kami juga melakukan daripada geran penyelidikan. Kami juga ada bersupport dan juga fellowship program yang kami lakukan, kami berikan kepada penyelidik-penyelidik Malaysia setiap tahun. Dan juga apa istimewanya benua Antartika ini dan kenapa Malaysia memilih untuk terlibat dalam penyelidikan ini? Kenapa Malaysia boleh menjadikan Cik Syukur boleh... Okay, perubahan iklim ini amat membimbangkan. Di Amerika pada 2019, penyelidikan swasta iaitu Center for Governance and Political Study telah membuat penyelidikan dalam mendapati bahawa tahun 2050 jika kita tidak mengambil serius benda ini, kebanyakan negeri di Malaysia ini akan tenggelam. Akibat kecairan Antartika salji di sana. Itu kesan yang buruklah. Kita sebagai rakyat Malaysia kena berusaha bersama-sama untuk menentukan kelestarian alam kita ini. Sebelum Dr. Justin ke sana, adakah sudah ada kajian-kajian dilakukan di Malaysia berkaitan dengan perubahan iklim, terutamanya yang berkaitan dengan Antartika? Kami di YPSM telah memberi geran sejak 10 tahun yang lalu lagi. Dan 10 tahun ni geran YPSM yang baru ini yang untuk Prof. Justin ni sempena musim sejuk ni adalah yang pertama. Berarti dia adalah yang ulung lah. Geran ulung yang bernilai RM150,000 Malaysia sempena ulang tahun YPSM yang ke-10. Pada tahun lalu kita sambut perayaan yang ke-10. Jadi penyelidikan Prof. Justin ini ialah dipilih oleh ahli panel, panel pakar yang melihat kepada jenis kajian yang dilakukan. Beliau melakukan kajian perubahan iklim dan juga kerana musim sejuk ni adalah cuacanya ekstrim. Jadi keadaan di sana tu hanya beberapa jenis penyelidikan je yang boleh dilakukan ketika musim sejuk. Jadi kami memilih Prof. Justin punya panel pakar lah yang telah memilih Prof. Justin punya pendidikan. Jadi untuk melakukan di musim sejuk kerana beliau patut climate exchange itulah kesannya kepada alam sekitar. Ini kalau kita saksikan di kaca TV, ini adalah keadaan dan juga situasi yang berada di Antartika. Betul. Ini rekaman dari Dr. Justin. Jadi musim sejuk hanya cahaya matahari akan berada hanya sejam sahaja ketika musim sejuk. Ia cuaca ekstrim, jadi kadangkala pada musim pada malam hari pada setiap hari angin sangat kencang dan boleh sampai alert level dia lebih pada warna merah, boleh ke magenta. Jadi ini adalah Prof. Justin melakukan persampelan di luar stesen penyelidikan. Suhu berapa pada ketika ini? Ketika, kalau pada musim sejuk di Antartika? Negatif, boleh sampai negatif 14. Itu sangat sejuklah. Sangat sejuk. Jadi ini dia antara gambaran yang kita akan berkomunikasi dengan Dr. Justin sebentar sahaja lagi. Langsung dari Antartika. Jadi ini adalah penyelidikan musim sejuk pertama di Malaysia. Ciri-ciri Dr. Justin itu dipilih. Dan apakah jenis penyelidikan yang dibawa di sana? Jadi secara detail. Secara detailnya, Prof. Justin melakukan kajian ozon, lapisan ozon dan halokarbon. Jadi pencemaran, jika pencemaran berlaku di sebab Antartika ini tiada sebarang pembangunan dan juga tiada juga tempat orang tinggal di situ. Jadi yang ada hanya stesen-stesen penyelidikan. Jadi kalau ada pencemaran di Antartika, bermakna negara-negara lain juga akan terkait rapatlah. Jadi kami juga itulah Antartika ni adalah litmus lah, iaitu penanda aras
akan sebarang perubahan cuaca di dunia ini, kita akan nampak kesannya yang pertama sekali adalah di Antartika. Itulah yang kita, kerajaan Malaysia menyatakan bahawa kita kena sentiasa berada di Antartika untuk sentiasa memaskinikan data-data yang ada untuk semua masyarakat tahu betapa kesan kedasaran alam ini begitu penting untuk kita ambil ambil peran. Jadi Dr. Jasin akan berada di sana selama beberapa bulan. Jadi kenapa jangka masa itu dipilih? Kenapa mungkin tidak setahun? Kajian perlu dilakukan di sana. Jadi kajian pada musim panas itu sering dilakukan. Kita hantar hampir setiap tahun ada pengkaji dari Malaysia untuk melakukan kajian di Antartika. Tapi pada musim sejuk ini memang sangat jarang berlaku dan stesen penyelidikan itu pun tidak buka sebenarnya. Jadi ada hanya beberapa stesen penyelidikan yang terbuka di musim sejuk itu. Dan Prof. Justin dipilih kerana kajian beliau ini tidak memerlukan perjalanan yang jauh untuk mencari, contohnya kalau untuk kajian yang biodiversity, yang cari haiwan ke penguin ke, itu harus menerusi yang jauh. Tapi Prof. Justin, di alatan dia hanya untuk dekat-dekat. Jadi dia tidak perlu yang pergi terlalu jauh ke hadapan. Dan tapi angin yang di winter di Antartika itu sangat sejuk. Dan ini adalah kristen penyelidikan di Chile, milik Chile, negara Chile. Dan beliau, kami sangat juga berterima kasih kepada Chile dan juga kedutaan di Chile kerana mengizinkan dan memberi tempat kepada penyelidik kami di sana dengan kos yang ditanggung penuh oleh kerajaan Chile lah. Okey, kalau kita boleh dapatkan Dr. Justin ke siaran sekarang, boleh kita bertanya apakah keadaan Dr. Justin di sana? Dr. Justin? Selamat pagi Malaysia. Ya, selamat pagi dari pagi Malaysia. Dr. Justin, bagaimana keadaan di sana? Malam ke, pagi ke, macam mana tu? Di waktu sekarang di sana? Sekarang ni waktu malam di waktu sini. Malam. Kita berbeza 11 jam. Jadi selamat malamlah kepada Dr. Justin. Dr. Justin, bagaimana keadaan di sana setelah beberapa bulan di sana? Apa yang dapat Dr. Justin gambarkan? Selama sudah berada 3 bulan, saya sudah separuh perjalanan dan sekarang ini dalam beberapa minggu lepas pertengahan musim sejuk baru saja berlalu. Maksudnya semakin ke arah sama. Tetapi buat masa ini keadaan di luar sana masih agak terlalu sejuk dan kadang-kadang pada minggu lepas suhu telah mencapai minus 44 degree Celsius dengan kelajuan angin 125 km sejam untuk beberapa hari. Dan keadaan ini menyebabkan seluruh kawasan stesen penyelidikan di sini dikira di dalam level merah yang bermaksud dilarang keluar daripada tempat penginapan dan semua orang mesti berada di dalam. Dan juga keadaan yang dalam 2 minggu lepas, snowstorm ataupun snow yang tebal juga telah berlaku dan tetapi dalam beberapa hari ini agak baik sedikit. Doktor, dari segi perkembangan kajian yang dilakukan di sana bagaimana, Doktor? Kajian yang dilakukan oleh Doktor. Buat masa ini, ya. Ridwan, ya. Semua rancangan ataupun perjalanan penyelidikan ini berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit hiccup ya, terutama sekali jadual keluar persimpalan di luar kerana keadaan cuaca yang ekstrim. Tapi segala-galanya macam peralatan boleh dikatakan berjalan dengan lancar dan baik. Doktor, satu lagi, apabila doktor menjelaskan bahawa pada winter sekarang waktu gelap itu lebih lama daripada waktu yang ada matahari, hanya sejam yang ada cahaya matahari. Bagaimana proses badan kita mengadaptasi dengan cuaca tersebut? Doktor sendiri mempunyai pengalaman, mungkin boleh kongsikan? Ya, waktu siang yang paling pendek adalah pada mid-winter, iaitu lebih kurang pada 21 hari bulan Jun pada tahun ini, berlaku pada 21 hari bulan Jun. Dan pada ketika itu, waktu siangnya agak pendek dalam sekitar 1 jam. Dan impact dia pada diri sendiri ini adalah sebenarnya beradaptasi dengan keadaan malam yang panjang dan
salah satu respon badan yang saya rasa berlaku adalah kita rasa mengantuk, kita rasa tidak tidur sebab keadaan gelap. Ya, itu saya rasa ada tapi disebabkan di stesen ini kita dijaga oleh Navy, jadi mereka bangun awal pagi dalam pukul 8 dan biasanya bising di dalam bangunan ini, jadi kita pun boleh terjaga juga. Jadi, ya. Yeah. Dari segi cabaran lain, contohnya makan, minum dan sebagainya, tadi kita tunjukkan kepada penonton, Dr. Justin sedang mengambil air. Adakah itu air untuk kajian ataupun air untuk digunakan untuk minum? Itu sebenarnya kajian. Saya sedang gambar itu, sedang saya mengambil sampel air laut dan juga pada ketika itu ada sedikit lapisan ais di laut itu untuk tujuan menganalisis kandungan halokarbon di dalamnya. Sebab kajian selepas ini adalah saya nak menghubungkan sebatian halokarbon ini di dalam air laut di mana sumber dia semula jadi kepada kimia ozon di atmosfera. Sebab dipahamkan dalam kajian sebelum ini, halokarbon ini sangat penting ataupun berperanan penting di dalam kimia atmosfera yang boleh mengubah kepekatan ozon di lapisan stratus lapisan troposfera ataupun ozon permukaan. Ketika air ini diambil, ini waktu siang ataupun waktu malam, Doktor? Sebenarnya, tetapi disebabkan berada dalam keadaan musim sejuk, jadi saya harus keluar pada waktu siang, tetapi keadaan di luar adalah masih gelap. Jadi terpaksa menggunakan lampu suluh. Itu masa itu ada dalam sekitar pukul 10 pagi. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Profesor di atas sedikit perkembangan di Antartika. InsyaAllah kalau tidak ada aral nanti selepas kajian dan Profesor pulang ke Malaysia, kita akan jemput lagi ke Selamat Pagi Malaysia untuk mengetahui apakah perkembangan dan juga hasil kajian tersebut. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Justin Sentian, penyelidik Polar Malaysia yang sekarang berada di Antartika. Baiklah, kita kembali ke Studio Selamat Pagi Malaysia bersama dengan dua orang tetamu kita. Doktor, kalau kita lihat dari segi keseluruhan perjalanan, adakah waktu 6 bulan yang diperuntukkan cukup untuk membuat satu kajian dengan cabaran yang dihadapi sebegitu dan cuaca ekstrim tidak dapat dijangka? Betul. Untuk kajian Prof. Justin ini, saya diberitahu beliau membuat perbandingan di antara musim sama, iaitu musim panas dengan musim sejuk. Jadi memang mungkin tahun ini sahaja memang kajian tersebut memang cukup untuk beliau untuk lakukan. Tapi mungkin beliau akan kembali ke Antartika ataupun Universiti Santiago, universiti yang beliau kolaborasi bersama pada tahun depan. Di bawah yayasan ada tak program-program pembangunan untuk kita mencari bakat-bakat ataupun pengkaji-pengkaji baru untuk melakukan kajian yang ekstrim sebegini di bawah yayasan? Ada. Memang ada perancangan kita. Kalau untuk pengetahuan semua, kita ada 10 universiti tempatan yang bersama-sama kita. Di mana kita, saintis-saintis ini adalah ada 10 universiti. Malaysia termasuk Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Pahang, ada 10 universiti. IMU dan selainnya. So universiti ini adalah daripada mereka. So saya tempatan untuk kita beri grant dan juga fellowship dan juga dermaga perpanjangan untuk dermaga ke Antartika. Okey, itu dia sedikit berita dan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan bagaimanakah Malaysia menerajui kajian ekstrim di Antartika. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Abdul Syukur Jamaluddin, Ketua Pegawai Eksekutif YPASM, dan juga terima kasih kepada Dr. Tamalia Amanda Putri Othman, Pegawai Eksekutif Kanam YPASM. Terima kasih banyak-banyak, dan sekarang kita akan ke Met Malaysia untuk kita meninjau tinjauan cuaca. Rakan kami di sana sudah pun bersedia, silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut gelora kategori pertama dan kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan jingga. Amaran ini sedang berkuat kuasa sehingga 5 Julai nanti dan melibatkan kawasan perairan Phuket dan Selat Melaka Utara. Perlu diingatkan kelajuan angin di kedua-dua kawasan perairan ini dijangka boleh mencecah sehingga 60 km
km per jam. Oleh itu, sepanjang amaran ini berkuat kuasa, perlu diingatkan ia amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan pedalaman di negeri Perak dan kawasan pedalaman di negeri Pahang. Manakala, hujan dan buatan juga lebih tertumpu di kawasan perairan Selat Melaka ini. Namun demikian, bagi keadaan cuaca di perairan Selat Melaka ini dijangka tidak akan memasuki kawasan pesisiran pantai di negeri-negeri pantai barat Semenanjung. Manakala, bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari buah petir kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian pantai barat, Kudat, Sandakan dan Tawau di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula, bagi Semenanjung Malaysia, hujan dan buah petir diramalkan boleh berlaku di satu dua tempat melibatkan hampir keseluruhan kawasan di Semenanjung Malaysia, terutamanya bahagian pedalaman di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pahang serta pedalaman negeri Johor. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dan buah petir dijangkakan lebih tertumpu di bahagian pedalaman di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman dan Tawau di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Mohamad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Met Malaysia atas laporan kajian cuaca tadi bersama kami. Terus selamat pagi Malaysia untuk kita ketahui apa antara yang boleh kita kembangkan dari aspek pengantarabangsaan pendidikan tinggi menerusi jaringan strategik bersama kami pagi ini. Kami ucapkan selamat datang juga assalamualaikum kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Arifin Abu Hassan yang merupakan pengarah UTM International University Teknologi Malaysia, UTM International. Terima kasih Prof kerana sudah bersama kami pagi ini. Mungkin pengenalan kepada para penonton. Warga UTM tahulah tentang UTM International. Latar belakang UTM International ni, Prof. Okey, untuk makluman, terima kasih Zaliha. Untuk makluman, untuk latar belakang UTM International, kami diwujudkan sebenarnya untuk menjadi sebagai satu one-stop center. Apa-apa yang berkaitan dengan aktiviti, agenda pengantarabangsaan universiti. Ini merangkumi dari segi aspek untuk kita meningkatkan aktiviti penyelidikan, aktiviti pendidikan dan juga untuk mendapatkan seberapa ramai pelajar internasional seramai yang boleh ke Universiti Teknologi Malaysia. So itu adalah menjadi macam kita panggil sebagai satu one stop center kepada pihak universiti. Prof, pastinya juga banyak kali melawat universiti di luar negara dan kita dapat lihat bagaimana jaringan kerjasama itu sangat penting dan kita juga nakkan seperti mana kalau universiti-universiti di negara kita ini kalau buat kemasukan dapat menarik juga pelajar dari luar. Tapi dari segi perancangan terdekat dan juga perancangan jangka panjang, apa yang Prof lihat boleh dilakukan terutamanya bagi pihak UTM International? Okey, kalau saya boleh melihat dari segi aspek perancangan jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang, ia sebenarnya masih lagi melihat kepada
penjajaran apa yang telah dinyatakan di pihak Kementerian Pendidikan Tinggi itu sendiri. Kerana kalau kita lihat jangka masa pendek, jangka pasang panjang, dia akan berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang mungkin untuk short term, pendek dan juga jangka masa panjang. Untuk jangka masa pendek, mungkin antara yang kita boleh lihat adalah dari segi hubungan jaringan antara universiti, bukan saja di UTM tetapi di universiti di seluruh Malaysia bersama dengan universiti-universiti di global. So itu antara jaringan yang melalui aktiviti penyelidikan, pertukaran pelajar, research internship dan sebagainya. So itu antara aktiviti yang mungkin kita boleh lihat. Dan juga untuk melihat kepada jangka masa pendek, ada juga program seperti UTM yang kita akan jalankan, insyaAllah kita panggil sebagai University President Forum, yang mana itu adalah merupakan satu platform yang mana UTM sediakan, bukan sahaja memberikan kelebihan kepada institusi pengajian tinggi di Malaysia, namun boleh membuka satu peluang untuk meningkatkan dan menambahkan lagi jaringan hubungan antara universiti-universiti di Malaysia dan juga universiti di peringkat global. Masuk tahun kedua dalam kerangka Pelan Tindakan Pelajaran Malaysia, bagaimana Prof lihat ini sejajar dengan apa yang ingin diantarabangsakan oleh pihak IPT kita? Oh, cantik soalan tu, Zaliha. Kalau saya boleh nyatakan, kalau kita lihat daripada Pelan Pendidikan, Pelan Tindakan Pendidikan Tinggi Malaysia, dan juga dinyatakan dalam Malaysia Education Blueprint 2015 ke 2025, kita ada satu kita panggil sebagai lonjakan. Antara salah satu lonjakan yang telah dinyatakan secara jelas adalah berkaitan dengan kesohoran global. Itu satu. Jadi bagaimana universiti ataupun IPT, sama ada IPTS ataupun IPTA di Malaysia, memikirkan apakah strategi ataupun inisiatif bagi mendukung ataupun adanya penjajaran kepada apa yang telah dinyatakan di peringkat pusat, iaitu di peringkat apa ni, kementerian itu sendiri. Sebagai contoh, kalau saya melihat daripada perspektif umum, IPTA sebagai contohlah, IPTA. Kita ada 20 IPTA, yang mana salah satu platform yang kita guna pakai adalah melalui Jawatan Kuasa Pengarah Antarabangsa. Itu adalah satu platform yang mana ada dua objektif utama. Pertama, untuk setiap universiti awam berkongsi apakah best practices, apakah inisiatif-inisiatif yang sangat baik untuk dikongsikan bersama dengan universiti yang lain supaya ia boleh menjadikan sebagai satu contoh untuk kita gerakkan daripada institusi masing-masing. Itu satu. Dan yang keduanya adalah seperti hasrat yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi itu sendiri, Dato' Sri Khalid Nordin, elemen sinergi. Elemen sinergi kerana ini sangat penting di, kalau kita nak menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi di rantau ini, maka elemen sinergi perlu diperkemaskan dan diperkuatkan antara IPTA dan sebagainya. So itu antara platform yang kita ada. Itu daripada perspektif umum. Daripada perspektif UTM itu sendiri, kita ada satu, of course penjajaran itu perlu, dan saya pasti penjajaran itu berlaku kepada semua IPT, tidak kira IPTA ataupun IPTS. Untuk UTM, kita ada satu, kita punya agenda, iaitu kita panggil Envision 2025. Salah satu kita panggil tujahan strategik yang ada adalah kita panggil sebagai keunggulan global. Kerana daripada sini, dalam keunggulan global tu kita ada a set of kita panggil sebagai strategi-strategi utama, dan boleh juga diterjemahkan dalam bentuk penanda aras ataupun key performance indicator. So itu actually sebenarnya antara benda yang kita so penjajaran tu berlaku. Setiap tahun ranking universiti itu menjadi tumpuan. Yang dah grad pun akan tengok juga ranking itu dan melihat bagaimana kita di mata dunia. Prof dah lama terlibat dalam bidang akademik, khususnya di peringkat universiti ini. Apa lagi usaha yang boleh dilakukan, yang telah pun dilakukan oleh UTM dalam aspek pengantarabangsaan? Okey. Kalau saya boleh respon dekat situ, untuk makluman, di dalam peruntusan tahun baru 2023 oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Yang Berhormat Dato' Sri Khalid Nordin, beliau ada menyatakan ada satu agenda yang khusus, iaitu dipanggil sebagai Agenda Jangkauan Global Malaysia. So agenda ini adalah merupakan satu aspek yang utama, yang mana dia akan lebih kepada bagaimanakah
aktiviti ataupun strategi yang boleh dijalankan oleh pihak universiti. Tidak kira sama ada universiti itu adalah merupakan universiti penyelidikan ataupun universiti teknikal, universiti komprehensif ataupun universiti fokus dan sebagainya. Kerana masing-masing ada dia punya cara kelebihan untuk mereka memperkasakan, untuk menambahkan, meningkatkan keterlihatan mereka di situ. So antara mungkin yang saya boleh nyatakan juga adalah mungkin peranan bahagian Education Malaysia. Kerana sebenarnya untuk maklumat, antara elemen yang penting adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi di lantau ini. Maka saya melihat peranan bahagian Education Malaysia adalah sangat penting. Sebagai contoh, kita ada di US, kita ada di Australia, Indonesia, Mesir dan sebagainya. Mereka ni adalah merupakan kita punya so-called macam duta atau ambassador untuk kita nak menarik lebih ramai, pertamanya pelajar ke Malaysia, dan yang keduanya mungkin boleh menarik juga institusi-institusi pengajian tinggi yang di luar untuk bekerjasama dengan apa ni, dengan Malaysia. So saya boleh kongsi sebagai contoh antara inisiatif yang telah dilakukan ni di Malaysia ini sendiri, di IPTA kita telah ada sehingga ke Februari kita ada lebih kurang dalam 85,000 pelajar antarabangsa yang sedang mengikuti pengajian di Malaysia sepenuh masa. Adakah ruang nombor itu ditinggikan lagi, Prof? Pasti. Kerana sebagai contoh, kalau kita lihat, kalau saya melihat lima universiti yang teratas yang mempunyai bilangan pelajar yang tinggi, contoh seperti USM, UPM, UM, UKM dan juga apa ni, UTM sebagai contoh. So UTM itu sendiri kami mensasarkan sebenarnya untuk tahun ini untuk kita mencapai sebanyak 6,000 pelajar antarabangsa full time, dan sehingga ke hari ini kita ada lebih kurang dalam 5,000 pelajar daripada 83 negara. So saya pasti, dan agenda ini memang merupakan agenda secara keseluruhan oleh universiti di Malaysia untuk memastikan bahawa again Malaysia untuk menjadi hub pendidikan tinggi di rantau ini. Boleh Prof terangkan kepada para penonton UTM UPF apa sebenarnya kolaborasi itu? Okey, untuk maklumat sebenarnya salah satu kita panggil inisiatif jangka masa berpendek adalah kita panggil sebagai University President Forum. Daripada term itu sendiri, untuk makluman dan Zaliha dan juga pening penonton, tahun ini adalah merupakan tahun yang kali yang ke-13 UTM telah mengadakan program UTM UPF. Daripada term itu sendiri, President Forum bermaksud ini adalah satu platform yang mana Presiden Universiti ataupun di Indonesia dia panggil sebagai rektor, ataupun di Malaysia dia panggil sebagai naib chancellor, berkumpul untuk membincangkan hala tuju bagaimana untuk meningkatkan hubungan jalinan kerjasama antara universiti dengan apa ni, di luar dan juga universiti-universiti di Malaysia. Dan untuk maklumat juga, sebenarnya antara kita panggil tema dia adalah innovating solution ataupun menginovasikan penyelesaian. So bila menginovasikan penyelesaian, dia memang lebih kepada platform yang kita sediakan yang akan memberikan kelebihan kepada universiti di Malaysia untuk kita melebarkan lagi jaringan bersama dengan apa ni, universiti di luar. Untuk makluman, setakat ini kita dah ada lebih kurang dalam 75 peserta international, yang mana mereka adalah merupakan presiden ataupun rektor ataupun wakil rasmi daripada presiden yang membawa agenda universiti masing-masing untuk bekerjasama dengan universiti di Malaysia. Masih ada ruang untuk penyertaan? Oh, pastinya. Untuk makluman, program ini akan dijalankan di Johor pada 8 hingga 10 Ogos, dan insyaallah apa ni, penyertaan tu kita akan mendapat lebih penyertaan, dan tadi tutup dia sebenarnya adalah untuk 10 Julai. So 10 Julai, jadi maksud dia sekarang ni memang kita ada masa kurang lagi seminggu. Ada lagi masa untuk terutamanya mungkin universiti di awam, universiti di Malaysia, IPTA untuk ataupun IPTS untuk apa ni, daftar so that kita boleh dapatkan program ni. Cuma satu saya nak tambah, antara keunikan program UPF ni adalah kita ada menyediakan ada satu bengkel untuk kita panggil matching grant, research matching grant, yang mana akan ada IDN ataupun pada akhir bengkel tersebut akan ada beberapa kertas kerja, yang mana kertas kerja penyelidikan yang boleh dikongsikan oleh UTM. Mungkin akan ada dia punya dana dia untuk kertas kerja tersebut, dan juga yang mana peserta-peserta yang lain yang akan hadir juga akan dapat mengadakan dana
so that kita boleh daripada dana tersebut kita boleh gerakkan aktiviti pendidikan dan seterusnya kita dapat eratkan lagi, dapat kuatkan lagi hubungan apa ni kerjasama dan kita boleh terjemahkan dalam bentuk publication, research collaboration dan sebagainya. Baik, laman webnya Prof? Okey, laman web itu sebenarnya boleh pergi ke www.utm.upf dan mungkin makluman dia saya memang kita ada sentiasa dinyatakan di dalam website UTM. Kurang seminggu untuk pendaftaran. Yeah. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa dari Johor ke KL untuk berkongsi info penting ini. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Mada Dr. Muhammad Arifin Abu Hassan yang merupakan pengarah UTM International, Universiti Teknologi Malaysia. Dan dari UTM kita nak ke utara pula, ke Kedah untuk menyaksikan apa antara yang akan dikongsikan oleh Nur Hidayah Anwar tentang pembangunan tanah. Silakan. Baik, terima kasih rakan di Studio Selamat Pagi Malaysia. Jadi untuk makluman anda, siapa sangka dengan menggunakan tanah terbiar yang terletak bersebelahan taman ini, pengusaha tanaman rumput nepia ini mampu menjana pendapatan yang lumayan. Dan ini adalah hasil setelah 3 kali tuaian tanaman rumput nepia di kawasan ini dan boleh dikatakan setinggi lebih 2 meter. Jadi untuk kita memperincikan mengenai tanaman rumput nepia oleh pengusahanya iaitu Encik Muhammad Farouk Ahmad, kita bersama dengan beliau pagi ini. Jadi selamat pagi Encik Muhammad Farouk. Selamat pagi. Bagaimana boleh mencuburi untuk menanam tanaman rumput nepia ini? Ini idea daripada kawan-kawan. Dulu saya menanam pisang. Lepas tu pisang ni penjagaan dia payah sikit lah. Ada penyakit apa. Lepas tu kawan-kawan memberi idea ada tanah terbiar di taman kota. Tengok di kawasan ini, selepas itu saya fikir yang apa kawan saya fikir menanam ini boleh tak teruk macam pisang lah. Luas kawasan ni 12 gelong. Yang saya menanam dalam 9 gelong lah. Taruh rizat apa, rizat taman. Tanah yang 9 gelong lah. Maknanya ada lebihan lagi kawasan rizat yang terbiar diusahakan juga tanaman rumput ni. Jadi bagaimana pula dengan penjagaan tanaman ni, Cik Farouk? Hari-hari bagaimana dari segi baja, dari segi kebersihan bagaimana dibuat? Penanam rumput ni mudah saja. Putar dulu sebelum menanam. Penjagaan dia mudah. Kita menanam dari awal. Tepung besar dia 40, kalau mula-mula tanam dia dalam 3 bulan lah mula-mula. Lepas tu selepas kita ambil kita menuai, selepas tu 48 hari kita boleh keluar hasil lah. Kalau sehari berapa dikeluarkan hasil tu? Dalam sehari yang kita mampu buat lah mula-mula. Mula-mula keluarlah boleh satu tan satu hari lah. Yang ada order dari luar, kita buat lebih sikit lah. Kaki tangan pekerja 3 orang ya. Kalau ada yang berminat untuk mendapatkan rumput ni, boleh order. Boleh sediakan lah. Selain daripada yang dalam bentuk yang hijau ni, segar ni, Cik Muhammad Farouk juga menyediakan dalam bentuk silas. Apa tu bentuk silas tu? Silas dia selepas kita proses, kita bubur di dalam panggil plastik. Batu kita bubur dia ubat, panggil itu EM lah. EM, batu kita bubur dalam tu dia boleh tahan 6 bulan. Maknanya boleh beli dalam bentuk kering lah, rumput yang telah diperam. Betul? Silah dia ada panggil fresh. Itu tak boleh ubat lah. Itu yang kita mesin tu ada orang order silang untuk 1 hari 2 hari lah. Yang EM ni kita untuk stok lah. Yang kebanyakan yang datang untuk mendapatkan
rumput nepia ni daripada siapa? Pengusaha lembu ke daripada mana tu? Ataupun dari sekitar Baling ini sendiri? Buat masa ni dalam sekitar Baling, Kedah lah. Dari Sidang ada kebanyakan dari Baling lah, Kampung Sadik, Lawang. Ya. Dari luar adalah seorang dua. Orang panggil dari Perak ada juga yang order tu. Ya. Ya. Jadi terima kasih Cik Muhammad Farouk. Jadi sebenarnya penjagaan tanaman rumput nepia ini agak mudah sebenarnya. Dan apa yang dapat dibanggakan, usaha yang dilakukan oleh Encik Mak Farouk juga memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat yang membantu beliau untuk bekerja di kawasan ladang ini. Setakat itu laporan saya, kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih. Pastinya banyak ruang untuk penjanaan pendapatan yang tinggi bila kita berbicara tentang segmen pembangunan tanah, pertanian. Sebenarnya kita juga ingin kongsikan dengan anda lebih lanjut. Sebenarnya kurang beberapa hari saja lagi akan berlangsungnya Minggu Usahawan Negara. Kita saksikan dahulu klip khas ini. Mari meriahkan hujung minggu anda dengan berkunjung ke Minggu Usahawan Negara MUN dan Minggu BMKS yang akan diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada 7 hingga 9 Julai 2023 ini. Pelbagai aktiviti menarik seperti karnival jualan, gerai pameran, pocket talk, pandangan perniagaan, sesi perkongsian usahawan, demonstrasi produk, food truck dan banyak lagi. Apa tunggu lagi? Datanglah beramai-ramai memeriahkan MUN dan Minggu BMKS yang akan diadakan pada 7 hingga 9 Julai ini di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Jangan lupa #sokonglokal, sokong BMKS. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.smew.my. Jumpa anda di sana! Okey, jumpa anda di sana. Tapi di studio kita ingin ketahui lebih lanjut di saat-saat akhir ini apa antara persiapannya dan apa yang perlu kita kongsikan dengan para penonton, khususnya sekiranya anda berada dalam golongan usahawan PMKS ini. Di studio bersama kami, sebahagian ekosistem usahawan dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dr. Salmah Satiman. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Kita saksikan promo tadi memang cukup lengkaplah segala informasinya. Tapi kita ingin juga mendalami kepentingan penganjuran acara sebegini. Mungkin doktor boleh berikan mukadimahnya kepada para penonton. Kurang beberapa hari untuk persiapan saja ya. Lagi ini. Apa sebenarnya signifikannya Minggu Usahawan Negara ini? Terutamanya bagi skop kementerian. Terima kasih, Zaliha. Tadi beliau meminta panggil Leha. Rasa dekat di hati. Kalau kita berusaha dengan orang usahawan selalunya, kita akan panggil nickname sebab dia dekat di hati. Boleh panggil Leha. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagaimana maklum bahawa 7 hingga 9 ini kita ada tarikh penting. Kalau biasa tarikh kahwin kan, pentingnya kan? Okay. Kita ada Minggu Usahawan Negara. Nak ingat senang, ingat MUN. MUN, M-U-N, Minggu Usahawan Negara dan Minggu PMKS, Mikro Perusahaan, Mikro Kecil dan Sederhana. 7 hingga 9, Jalan Duta, Jalan Raja, Dataran Merdeka. Jumaat, Sabtu, Ahad masuk dalam kalender. Sangat penting event ini kerana terlalu istimewa bagi KUSKOP. Kerana apa? Kerana, kerana pada mengikut Jabatan Perangkat Negara Malaysia kita, 97% syarikat yang berdaftar adalah PMKS. Dan PMK ini menyumbang kira-kira 37% kepada KDNK negara. Dan 7.2 juta pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Itu besar sebenarnya peranan PMKS. Jadi sebagai tanda sokongan dan pengiktirafan, kami melaksanakan Minggu MUN dan PMKS Peringkat Kebangsaan untuk meraihkan usahawan-usahawan kita dengan tema Sokong Lokal, Sokong PMKS. Di sana bukan sahaja untuk kita mengadakan gerai jualan, tetapi kita juga memberikan satu ekosistem. Kita bawa awam, pihak awam dan pihak swasta untuk bersama-sama dengan kita berkongsi, bermula daripada mendapat pengetahuan asal. Kalau katalah usahawan tu dah ada pengetahuan, dia nak tambah lagi pengetahuan, boleh. Dan hingga kepada pemasaran, di mana kita adakan anchor. Syarikat anchor ni bermaksud syarikat-syarikat swasta yang nak yang berpotensi boleh bawa produk kita ke dalam pasaraya. Itu yang sangat menariknya, daripada asas kepada pemasaran yang besar. Mungkin kalau syarikat ini ada link anak kaya di luar negara, maka dia akan jadi ke antarabangsa. Itulah ekosistem. Banyak maklumat. Kalau kata orang yang bukan usahawan nak dapat maklumat, tak tahu nak start kat mana, datanglah kat sana. Kerana perjalanan kita 1,000 langkah bermula daripada 1 langkah. Mungkin hari pertama ini akan mencetus kepada langkah seterusnya sebagai seorang usahawan.
Wow, okey. Jadi berikutan daripada apa yang doktor sebutkan tadi, berikan pengenalan sebentar tadi, sebab kadang-kadang idea perniagaan kita itu sehebat mana sekalipun, kalau tidak ada rangkaian perniagaan itu, agak sukar juga sebenarnya, doktor. Ini kelebihan yang tidak dapat disangkal tentang MUN ini. Ya, betul. Rangkaian perniagaan sangat penting. Ya. Karena kalau kita mengeluarkan produk, kita tak boleh sampai ke akhirnya kita buat seorang diri. Kita perlu networking. Ataupun kena pakai kos. Ya, kalau kita ada modal yang besar lain, tapi kalau tingkat mikro, nak menjadi kepada kecil dan sederhana, setiap langkah untuk membangun itu memerlukan perniagaan kewangan yang kuat. Jadi kat situ kita perlukan bantuan orang-orang, orang lain untuk membantu kita dalam konteks win-win situation dalam konteks ini. Dan matlamat jangka panjangnya dilihat untuk para usahawan ini, kita ingin juga mungkin minta nasihat daripada pihak kementerian bagi mereka yang akan hadir ini, khususnya pihak usahawan, apa antara persediaan yang mereka perlu buat sebelum hadir ke Minggu Usahawan Negara nanti? Bagi seorang usahawan, pastinya menyediakan produk yang baik. Sebab ini platform untuk kita tunjukkan produk kita. Kalau yang jangan kata yang kita nak tolak tepi, tapi beri yang terbaik, produk yang lebih inovasi, berkualiti, kerana kita nak tunjuk yang kita boleh buat yang baik setara dengan peringkat antarabangsa. Tapi sebenarnya produk kita ada yang telah mencapai peringkat antarabangsa. Kalau saya boleh kongsikan pengalaman saya berada di New Zealand, bagaimana saya bawa Maman, saya ingatkan orang New Zealand tak tahu Maman ini dari Kebenci sebenarnya. Jadi saya beli daripada Kebenci sampai ke immigration sana, dia tanya saya apa ni, dan saya maklumkan bahawa ini adalah vegetable dengan sayuran dan ikan bilis. Bila dia tengok, oh Maman, terkejut. Tanya, Maman telah dikenali di orang New Zealand. Jadinya, kalau nak rasa Maman yang macam mana saya bawa tu, ada nanti di sana. Tapi maksudnya produk kita telah pun sebenarnya ada dijualan di peringkat antarabangsa juga. Malah untuk pemadanan niaga nanti, kita usahawan yang datang ni, kalau ikut lazimnya, dia perlu ke satu company untuk jual, contohnya ke Ion untuk jual produk dia masuk Ion. Tetapi hari ini Ion akan ada di sana. Ion, Maidin, Pasaraya Maidin, begitu juga SD Rosham. Kita tak perlu jumpa Rosham Noor, tak dapat jumpa, kita dapat jumpa Pasaraya pun jadilah kan. Jadi ada di sana, Suta Halal, UK Halal Street pun ada di sana. Doktor, dengan penganjuran acara sebesar yang pada skala ini, doktor, ya, selain daripada pihak PMKS, SME kita, sokongan ekosistem itu juga membabitkan keluarga. Jadi bagaimana acara sebesar ini juga boleh dibabitkan setiap ahli keluarga, sebab saya difahamkan pengisian program itu juga padat untuk semua dan memang lengkap merentasi segenap lapisan masyarakat. Betul, Leha. Kita merangka satu program dalam bentuk kekeluargaan. Kita sambil kita melihat Moon dan Minggu PMKS, sebenarnya kita juga berdapat merapatkan silaturahim antara ahli keluarga. Di situ akan ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Jadi bagi suami juga ataupun lelaki yang tak yang nak tengok bagaimana rap kereta, kita ada di sana. Rap kereta, kita ada satu kereta, dia akan buat daripada hari pertama sampai akhir hingga insya-Allah lengkap satu kereta, ditunjukkan demonstrasi rap kereta. Bagi yang wanita pula, bagaimana nak deco cake, nak hias mangkuk tingkat, ada ditunjukkan. Sangat menarik bagi saya lah. Saya pun teruja juga nak tengok macam mana direct kereta tu, tak pernah kita tengok masa ni. Tapi sebenarnya menarik juga pihak kementerian mengenal pasti apa yang masyarakat suka sekarang, menangkap trend tersebut dan membawanya untuk memastikan mereka yang datang itu dapat sesuatu yang boleh dikaitkan dengan minat dan juga keinginan mereka. Betul. Kita merangka yang lebih komprehensif, holistik, melibatkan institusi kekeluargaan. Selain daripada itu, sebenarnya kalau kita ingin berkongsi dengan usahawan yang baru ataupun usahawan yang dah berada dalam industri bagi pengalaman sebenar menjadi usahawan, jatuh bangun sebagai usahawan, wanita dan sebagainya, kita ada sesi dialog ataupun forum di mana kita ambil, kita jemput Serai Malaysia dan Anis Bakery untuk berkongsi pengalaman mereka bagaimana menggunakan digital kewangan dan sebagainya. Kita jemput Dr. Azmi daripada Gegar Waganza. Fresh. Kalau mungkin Dr. Azmi boleh menukar Gegar Waganza kepada Gegar PMKS dan Moon. Doktor, 4 tahun doktor bersama dalam ekosistem usahawan ini, kita juga dapat saksikan bagaimana usahawan kita bangkit selepas COVID, doktor. Bagaimana doktor lihat acara sebesar ini dapat memberikan mereka lebih hala tuju ataupun dapat memantapkan lagi pelan perniagaan mereka
untuk lebih maju pada masa akan datang, mungkin jadi macam Maman sampai ke New Zealand tu. Ya, ini yang kita sebenarnya kita cuba bantu usahawan kita. Kita faham setelah mengalami fasa yang sukar, usahawan ini perlu dibantu semula. Sebab itu antara sebab kita melaksanakan program ini di mana salah satu objektifnya sebagai platform untuk jualan produk-produk mereka. Selain daripada mendapat pengetahuan asas sehingga ke pemasaran, di situlah sebenarnya kita nak memotivasikan mereka usahawan. Sebenarnya mereka hebat. Mereka sebenarnya hebat. Telah pun berada dalam industri yang bangun pagi menjadikan produk dan sebagainya, sangat hebat. Jadi kita nak cuba bantulah yang terbaik untuk usahawan-usahawan kita. Apa pula saranan doktor kepada para pengunjung yang akan datang ke Moon nanti? Mengapa mereka perlu hadir untuk sama-sama meraihkan para usahawan kita? Untuk usahawan, saya akan lebih pada usahawan dulu. Okay, untuk usahawan, datanglah. Okay, kalau kita tak dapat berniaga pun, kita di situ ada networking. Kita belajar, kita ada networking dan kita melihat bagaimana orang yang telah berjaya di hadapan kita. Di situ kita bukan kata meningkatkan pengetahuan, boleh copy atau boleh tengok apa kata jerih perih orang yang terdahulu yang telah berjaya jadi panduan untuk kita dan bagi bakal generasi muda lah. Zaman sekarang dunia pekerjaan sangat sukar, bukan? Jadi di situ juga kalau katalah tak ada ilmu keusahawanan, datanglah kat sana, duduklah saja di mana-mana pentas yang kita sediakan ada perkongsian ilmu. Di situ kita akan dapat sedikit sebanyak apa idea yang kita nak buat. Jadi kalau kata tak ada idea pun tak apa, duduklah dulu. Mungkin balik selang sebulan dua dapatlah idea itu, insya-Allah. Ingat apa yang kita buat ni, kita menjejaki jejak Rasulullah sebenarnya. Rasulullah adalah seorang peniaga usahawan. Jadi kalau katalah kita meniatkan kepada Allah Taala, pastinya kita dapat pahala, bukan? Jadi yang bagi orang awam, datanglah dalam keluarga. Macam kita cakap tadi kan, kita ada keluarga, aktiviti mewarna untuk lelaki ada, perempuan ada, lengkap satu package. Datang sana, scan. Sebab kita ada cabutan bertuah. Kalau tak scan nanti kehadiran, kita tak dapat nanti peluang untuk dicabut nombor kita. Itu antara harapan saya lah kepada pengunjung yang datang. Dan kita sangat nak, kalau boleh kita sokonglah produk kita, tema kita pun sokong lokal, sokong PMKS negara. Dan mewakili bahagian ekosistem keusahawanan, doktor, ya. Bagaimana doktor lihat ini merupakan satu usaha yang sangat signifikan di bawah pentadbiran kerajaan sekarang supaya kita dapat melakukan satu yang lebih lagi daripada apa yang biasa yang usaha konvensional yang kita buat, kita pertingkatkan lagi dengan penganjuran acara seperti ini. Ya, acara kalau kita boleh ingat apa perkataan pertama Perdana Menteri kita katakan di peringkat awal dahulu ialah menyediakan satu gerai atau tapak perniagaan yang bersih, yang selesa untuk usahawan. Moon adalah satu antara platform yang kita buat dengan lokasi yang strategik, dengan facilities yang ada. Jadi kita mengharapkan usahawan ataupun peniaga-peniaga kita mendapat faedah atau manfaat daripada itu. Di samping itu juga kita menyediakan jualan murah di mana selari dengan kerajaan madani untuk mengurangkan kos sara hidup. Kalau pengalaman kita di lapangan, gerai ini belum buka lagi pun dah berhenti. Jadi antara barangan asas, beras, gula, semuanya lebih murah daripada harga di pasaran. Jadi rebutlah peluang ini. Jadi kita sarankan datang bawa beg membeli belah masing-masing, kurangkan penggunaan plastik dan sama-sama kita naikkan ke kekuatan ekonomi domestik. Terima kasih, doktor. Okay, kita ucapkan selamat berjaya. Kita jumpa hari Ahad nanti. InsyaAllah. Dan untuk anda, jangan lupa 7 hingga 9 untuk Minggu Usahawan Negara dan juga Minggu PMKS. Dari segi perinciannya, boleh terus ke smeweek.my. Kita ingin berat seketika dan kembali selepas ini tentang Travelog bersama Ridwan. Teruskan bersama kami. Kita ingin ke Sabah terlebih dahulu untuk kita ikuti apa yang menarik di sana. Silakan. Baik, selamat pagi Malaysia dari negeri di bawah bayu. Hari ini kami ingin bawakan kepada anda cerita pagi Sabah mengenai Minggu Perpustakaan 2023 yang dianjurkan Perpustakaan Negeri Sabah bermula 24 Jun lepas hingga 7 Julai ini. Dan untuk mengetahuinya lebih lanjut, bersama saya ketika ini pengerusi Minggu Perpustakaan 2023, Puan Pamela Esther Mosino. Baik Puan, boleh kongsikan apakah objektif bagi program ini? Objektif Minggu Perpustakaan adalah untuk supaya perpustakaan lebih mendekatkan kepada masyarakat dan kita tahu bahawa perpustakaan adalah tempat membaca.
buku. Selalunya perpustakaan dikaitkan dengan buku. Jadi dengan ada dia minggu perpustakaan, kami boleh memberi aktiviti-aktiviti untuk masyarakat agar mereka akan lebih ramai lagi datang ke perpustakaan. Boleh ceritakan juga dengan pengisian program, antara pengisian yang diadakan? Pengisian minggu perpustakaan pada tahun ini adalah perasmian dan termasuk juga story walk yang berada di Taman Ujana Rimba. Dan we have begitu juga dengan pertandingan pidato, Library of Loud. Okay. Yang paling impact sekali adalah Night at the Library yang telah diadakan pada 1 Julai yang pada Sabtu lepas dari jam 6 petang sehingga 12:30 malam, di mana lebih kurang pengunjung dalam kira-kira 5 hingga 6,000 yang telah datang walaupun hujan. Antara pengisian dalam Night at the Library pada Sabtu lepas adalah pertandingan story book booth yang telah disertai oleh sekolah menengah di sekitar Kota Kinabalu. Baik, mungkin difahamkan juga disebabkan dia bermula daripada 24 Jun hingga 7 Julai ini. Ya. Melihat kepada sambutannya bagaimana, Puan? Sambutannya agak menggalakkan pada tahun ini oleh kerana lagi banyak aktiviti yang telah kami anjurkan. Dan apakah mungkin harapan Puan dan mungkin juga perancangan untuk di masa akan datang? Masa datang, ini adalah minggu perpustakaan adalah dalam kalender perpustakaan. Jadi setiap tahun pengerusi akan berlainan. Jadi harapan pada tahun hadapan, semoga pengerusi yang baru akan dilantik akan lebih banyak aktiviti akan diadakan. Mungkin berbaki beberapa hari lagi sebelum 7 Julai, mungkin apa harapan Puan untuk para penonton yang berdekatan di sekitar Kota Kinabalu untuk datang meraihkan minggu ini? Di sekitar Kota Kinabalu, harapan agar datang ke perpustakaan kerana kami ada dua lagi aktiviti pertandingan, iaitu pertandingan membaca berita dan juga pertandingan spelling bee untuk sekolah rendah. Baik, terima kasih dengan perkongsian Puan tadi. Saya kira itu sahaja laporan daripada kami. Sekian cerita pagi Sabah, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih banyak-banyak, Nirona. Itu dia cerita pagi di negeri Sabah berkaitan dengan sambutan Minggu Perpustakaan 2023. Jadi seperti mana yang dijanjikan, ini segmen untuk kita kenal pasti dan juga kita bongkar apakah yang ada dalam travelogue. Rancangan travelogue yang akan disiarkan di TV OK yang berjudul Tak Popular Tapi Berbisa. Jadi hari ini kita bersama dengan tiga orang tetamu. Pertama, kita ada penerbitnya dan juga pemilik idea asal kepada travelogue ini. Kita ada Jaja Ishak dan kita ada Kuchai Mas yang merupakan pengacara bergandingan dengan Amin Haris yang juga pengacara kepada travelogue Tak Popular Tapi Berbisa. Baiklah, Jaja, yes, secara keseluruhannya, idea asal terhadap travelogue ini bagaimana? Okey, macam ni, Cik Ridwan. Sebenarnya bila saya banyak berjalan di serata dunia, saya nampak kita terlepas pandang bahawa di dalam negara kita sendiri, Malaysia, cukup untuk sebenarnya Malaysia kita mempunyai terlalu banyak tempat-tempat yang menarik dan dikunjungi oleh ramai orang. Tetapi dia masih lagi tidak dikenalkan pada peringkat nasional. Jadi di situlah bermulanya saya mendapat idea bagaimana tercetusnya untuk membuat travelogue Tak Popular Tapi Berbisa. Maksudnya ialah saya mengambil inisiatif untuk memberi pendedahan kepada masyarakat bahawa kita ada spot-spot yang begitu menarik sekali, especially di dalam negara kita, ataupun orang panggil di kawasan-kawasan tempatan yang dikunjungi oleh pihak orang-orang tempatan tapi masih lagi tidak berjaya menarik ramai orang-orang luar untuk singgah di tempat tersebut. So dengan itulah kita mengambil inisiatif untuk menerbitkan drama ini dan alhamdulillah kita punya idea diterima oleh pihak RTM. Jadi ini adalah kali keberapa anda mengajar pengacara travelogue? Travelogue untuk ini yang kedua. Yang kedua. Dan untuk pertama kali bergandingan. Pertama kali bergandingan. Secara keseluruhannya bagaimana pengalaman menjadi pengacara dalam travelogue, terutamanya apabila kita meneroka tempat yang tak popular tetapi orang perlu tahu tempat tersebut? Pengalaman dia, saya rasa benda yang baru untuk saya.
saya tidak pernah pergi ke tempat-tempat hidden gem macam tersorok yang tapi sebenarnya tempat itu menarik untuk kita pergi. Tapi dengan adanya Amin, kita lagi seronok bila kita teroka tempat itu bersama-sama. Amin, bagaimana pengalaman? Okey, macam saya pula, saya pertama kalilah untuk jadi pengacara travelog ni. Ada best, ada penat dan apa, ada sedih sikit. Okey, yang bestnya bila kita dapat tengok dunia kita lah, terutamanya di Malaysia kita sebenarnya banyak tempat-tempat yang menarik. Tapi ramai yang tak tahu tempat-tempat itu wujud. Dan yang penatnya bila kita pergi ke beberapa negeri lah. Setahu seingat saya, dalam 5 negeri macam tu kita pergi dan dia punya jarak tu jauh-jauh daripada Kuantan, daripada Johor, ke Kelantan, ke Terengganu, kemudian ke Perak. So perjalanan tu sebenarnya agak meletihkan jugalah sebenarnya. Kalau kita lihat, ini sedikit sudutan daripada travelog. Apakah pendekatan dan cara yang digunakan dalam travelog? Sebab biasa kalau kita lihat travelog, seorang pengacara akan bercerita, lepas itu kita akan masukkan footage-footage kawasan tersebut. Kali ini nampak sedikit berbeza. Apa pendekatan yang digunakan, Jajah? Maknanya elemen yang kita cuba terapkan dalam kita punya travelog ini supaya dia nampak lebih segar dan apa lain daripada yang lain, iaitu kita menggandingkan dua pengacara. Kalau biasanya kita lihat travelog yang orang tampilkan dengan satu pengacara. Tapi apabila ada two-way communication, so dia nampak lebih menarik. Maksudnya, seorang pengacara boleh membantu lagi seorang pengacara untuk meningkatkan lagi aura persembahan pada waktu itu. Dan pada pihak saya pula, kami tidak rasa macam untuk tidak ada masalah untuk mengeluarkan sedikit kos apabila menggunakan khidmat dua orang pengacara, asalkan produk kita ini menarik dan menarik minat penonton-penonton di luar sana. Okey, kalau dalam sudutan ini di mana? Ni Via Ferrata. Via Ferrata di Pahang. Okay, biasa saya dengar Via Ferrata di Gunung Kinabalu. Tapi ini kali pertama saya dengar Via Ferrata di negeri Pahang. Selain Pahang, negeri mana lagi yang dikunjungi? Kelantan. Terengganu. Johor. Perak. Ada 13 episod. Maksudnya dalam setiap negeri ada beberapa tempat yang bawakanlah. Okay, mungkin sedikit, kalau boleh spill out lah sedikit. Tempat-tempat yang telah pun dilewati ketika travelog ini. Yang seperti saya tahu, yang saya suka seperti Via Ferrata tadi, sebab saya suka aktiviti yang mencabar. Jadi pada yang tak pernah pergi Via Ferrata lagi tu, korang kena pergi. Okey, Via Ferrata tu maksudnya mendaki curam bukit yang berbatu. Betul. Sama seperti di Gunung Kinabalu, tetapi ada juga di Pahang. Ini atlet ni, atlet yang apa? Hardcore-hardcore punya kan? Extreme sport. Selalu juga berada di situ. Saya difahamkan travelog ini dirakam ketika selepas PKP. Betul. Jadi apa cabaran pada waktu itu, Jajah? Of course, terlalu banyak peraturan yang kita kini ikut. Dan waktu itu, pengalaman pertama untuk pergi ke destinasi pertama Johor, macam kami daripada Pahang waktu itu, terpaksa mengikuti jalan yang macam denai-denai. So, sampai kami tersesat di dalam kelapa sawit. Tahu. So, saya agak nervous lah sebab banyak jalan-jalan ketika itu ditutup. Tapi so far alhamdulillah lah, dengan bantuan orang kampung kami sampai ke destinasi lah. So itulah antara cabaran-cabaran dan terlalu banyak peraturan yang perlu kita ikut. Dan alhamdulillah kita berjaya untuk menempuh segala Aiman, itu. Sebelum melakukan sebelum mengacara rancangan ini, adakah anda seorang penggemar sukan ekstrim? Saya tak terlalu suka sangat dengan sukan-sukan ekstrim ni, terutamanya apabila berada di macam apa tadi di Via Ferrata tadi tu, saya sebenarnya gayat. Tapi apabila diberi peluang untuk mencuba macam mana? Mulanya saya tolak. Saya tolak juga, tapi dipaksa oleh tim-tim di belakang tabir. saya terpaksa buat untuk apa, bagi menjayakan sebab saya bila naik seorang saya tak suka. Saya kena ajak dia. Tapi kameraman pun naiklah ni. Ini di Via Ferrata di Pahang lah, di Kuantan. Betul. Okey, ini sedikit sudutan yang dapat kami berikan kepada anda. Okey, ini ada zip line. Adakah semua lokasi akan ada aktiviti-aktiviti ekstrim sebegini, Jajah?
Dia sebenarnya mengikut aktiviti yang mengikut tempat yang kita pergilah. Contohnya kita pergi ke kawasan Kuala Sentul, kita boleh menikmati air terjun yang sangat cantik ataupun orang panggil lata di Cik Minah Sayang. So tidak semestinya kita terlibat dengan aktiviti-aktiviti stream, tetapi kita tengok kesesuaian tempat yang kita pergi. Kalau tempat makan-makan, dia enjoy lah makan-makan. Tengok masa syuting tu, dia orang kurus kan, macam-macam dah besar. Dua tahun selepas itu. Tiga tahun selepas itu. Macam mana anda melakukan kajian ataupun aku kata study lah sebelum memulakan penggambaran itu? Okay, saya kalau pergi ke satu tempat tu, of course kena study sedikit. Tapi bila sampai untuk kita shoot di tempat tu, saya memang suka spontan je. Spontan ni mengikut saya punya pemandangan, apa yang input-input yang kita boleh ambil, kita macam spontankan je, lebih kembangkanlah poin dia. Aiman, bagaimana persediaan yang dilakukan? Mungkin betul kata Kucai, kita kena study sikit, terutamanya tempat-tempat yang kita pergi tu yang banyak sejarah pasal tempat tu. Jadi bab sejarah ni kalau kita nak kata spontan sangat pun kita takut salah. Jadi kok mana sekalipun kita kena buat research sikitlah berkenaan dengan sejarah tempat-tempat tersebut. Kena hafal lah. Kena hafal dan juga sampaikan. Ya, betul. Jaja menerbitkan juga menghasilkan banyak travelog yang telah pun disiarkan di RTM ini. Apa kelainan pada kali ini selain daripada tempat tak pernah pergi? Mungkin treatment ataupun host yang muka baru ke apa? Kelainan-kelainan yang dibawakan? Pada saya ya, sebelum ni kita terlalu macam ekstrim untuk mencari apa tempat-tempat di luar negara kan. Akan tetapi sebenarnya kita terlupa alfa bahawa terlalu banyak benda-benda yang menarik yang perlu dicungkilkan, bukan sahaja dari segi scenery, bukan sahaja daripada kekuatan tempat itu sendiri, tetapi nilai-nilai sejarah yang perlu kita tahu dan kita memberi education kepada masyarakat setempat bahawa kita ada nilai yang terlalu tinggi di dalam negara kita yang perlu diceritakan. Kucai, apa episod yang paling mencabar bagi anda? Ini 13 episod. Dalam 13, yang mana paling mencabar? Di mana? Saya tak ingat episod keberapa. Tapi tempat dia, saya rasa yang pertama Via Ferrata tadi. Satu lagi di saya rasa di Terengganu. Terengganu kita ada buat ATV kan? Ada buat ATV. ATV tu kita kena redah hutan yang time tu tengah hujan. Saya rasa sangat mencabar untuk kami berdua sebab saya bawa Amin. Tukar pula Amin bawa saya. Bukan seorang-seorang satu ATV ya? Bukan. Berdua, tetap berdua. Betul. ATV tu nak kontrol pun berat. Berat. Habis je ATV, 2 jam memang sakit badan. Ya, sebab kita bawa budak-budak muda kan? Kalau itu kalau tua dah tak boleh dah. Terumput nanti. Episod mana yang paling mencabar bagi anda? Bagi saya pula yang pertama tadi, Via Ferrata tadi sebab dia apa ekstrim punya sport. So saya tak boleh nak gayat, saya tak boleh tinggi. Yang keduanya saya boleh letaklah di Terengganu. Terengganu ni sebab dia melibatkan tradisi dia orang, bukan nak kata susah tak, tapi sebab kita sebagai host kita kena hafal sejarah tempat-tempat dia orang tu terlalu panjang dia punya sejarah dia tu. Jadi agak-agak sukar sikitlah. Okey, ini kita dapat saksikan juga. Ini adalah melibatkan penduduk setempat. Ini adalah penduduk setempat koleksi barang-barang antik yang lama. Ini di mana ni? Ini di Felda. Ini di Felda, ni kalau tengok warna oren macam tu. Felda mana? Ini New Zealand eh? Felda New Zealand, kampung New Zealand. Ini kampung New Zealand pak. Bukan. Kalau penduduk sebegini kan, mungkin tak biasa tapi berbisa kan. Adakah mereka menerima kunjungan tetamu luar? Of course lah, kalau kita tengok masyarakat setempat, terutamanya orang-orang yang berada di pinggir bandar ataupun di pendalaman, mereka sangat teruja apabila dapat menyaksikan tim-tim produksi yang datang. Bukan sahaja kita membuat penggambaran untuk drama, tetapi program-program travelog ini juga sebenarnya ada peminat-peminat dan kelompok tersendiri, terutamanya bagi mereka yang suka eksplorasi tempat-tempat yang menarik. Jadi apabila kita membuat penggambaran di luar sana, terlalu banyak sambutan dan kerjasama yang diberikan. Malah mereka memang berbesar hati untuk membantu kita. Dan alhamdulillah, program ini sangat memudahkan kamilah untuk syuting walaupun ketika itu masih lagi dalam MCO.
Jadi Travelog ini tidak tertumpu kepada program ekstrim, malah apa sahaja ditayangkan nanti. Betul. Kerana ia berkisarkan kepada keunikan sesuatu tempat. Ya, betul. Selain daripada pengacara, apa lagi yang anda lakukan? Saya menyanyi. Menyanyi juga? Menyanyi juga. Mungkin adakah selepas ini ingin meneruskan kerjaya sebagai pengacara ataupun lebih berat kepada penyanyi ataupun bagaimana? Apa cabaran yang keunikan untuk menjadi pengacara Travelog ini? Saya rasa kalau pengacara Travelog saya akan ambil. Sebab saya memang dah minat. Minat Travelog, minat pergi tempat-tempat menarik kan. So jadi saya rasa kalau pengacara tu mostly saya pilih Travelog lah. Okey. Bagaimana pula dengan anda? Selain daripada mengacara, apa lagi yang anda lakukan? Saya berlakon. Berlakon? Saya berlakon. Antara pengacara dan juga berlakon, manalah yang anda rasa lagi berat untuk anda teruskan kerjaya? Secara peribadinya, saya lebih memilih untuk menjadi pengacara berbanding dengan berlakon. Berlakon pun saya minat, pengacara pun saya minat. Tapi sekiranya diberikan pilihan antara dua tu, saya akan pilih pengacara lah. Travelog. Sebab jiwa saya mungkin jiwa yang suka, orang yang suka explore sesuatu benda. Tempat yang baru, perkara yang baru. Jadi saya harap untuk inilah jadi pengacara. Season 2. Ada season 2? Saya tak boleh panggil berlakon lepas ini. Okey, jom sedikit mungkin kata-kata akhir kepada penonton selamat bagi Malaysia untuk menonton Travelog pada kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton selamat pagi Malaysia dan penonton-penonton TV OK khususnya kerana anda semua lah yang sangat membantu kita punya program-program Travelog yang telah ditayangkan sama ada di dalam dan di luar negara. Tolong naikkan rating sehingga kita dapat menyambut untuk musim kedua bagi program Tak Berpilih Tapi Bisa. InsyaAllah. Ucai, sedikit kata-kata daripada anda. Saya nak ucapkan terima kasih untuk Selamat Pagi Malaysia. Kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, teruskan menonton Selamat Pagi Malaysia dan terus tengok nanti Travelog Tak Berpilih Tapi Bisa. Di TV OK. Haiman, sedikit kata-kata akhir daripada anda. Okey, sama juga saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang support Tak Berpilih Tapi Bisa dan jangan lupa nantikan tayangan pada 5 hari bulan di TV OK. Baiklah, jadi jangan lupa untuk saksikan Travelog Tak Popular Tapi Berbisa di TV OK nanti. Terima kasih banyak-banyak kepada penerbit dan juga pemilik idea asal, Jajak Ishak. Terima kasih kepada pengacara, Kuchai Mas. Dan juga terima kasih kepada Amin Haris kerana sudi bersama dengan kita dalam mempromosikan Tak Popular Tapi Berbisa. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Diisytihar terbengkalai sejak 17 tahun lalu, semestinya menimbulkan kegusaran buat pembeli taman perumahan Perpaduan Haik Kuala Pilah. Bagaimanapun, pembeli akhirnya boleh menarik nafas lega apabila Kerajaan Negeri Pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bersetuju memberikan tanah gantian kepada pembeli. Pembeli taman perumahan Taman Perpaduan Haik yang terbengkalai sejak tahun 2006 kini kembali terubat apabila Kerajaan Negeri Sembilan menawarkan tanah gantian kepada mereka untuk mereka membina rumah sendiri di atas tanah lot itu. Oktober tahun lalu, geran tanah gantian diserahkan kepada 206 pembeli yang terlibat dan kini tanah yang berkeluasan 30 ekar di Kampung Terusan itu dalam proses pembersihan tapak. Terpaksa membayar tanpa melihat aset yang dibeli siap dibina dengan baik di depan mata, sebahagian mangsa nekat terus memperjuangkan hak mereka. Alhamdulillah, apa yang saya perjuangkan sejak tahun 2000. Tahun 2000 sampailah 2000 bila tukar kerajaan tu, bawa sinar untuk pembeli itu nampaklah. Alhamdulillah, akhirnya kita orang pun dapat geran juga. Dengan izin Allah, alhamdulillah dapat geran dengan kerajaan yang ada sekarang ni. Rumah low cost yang kat sana dulu dia gantikan dengan tapak 3000 kaki persegi. Yang rumah medium cost tu dia gantilah 5000 kaki persegi. Jadi sekarang ni saya pun dah dapat geran dan saya amat-amat berterima kasihlah kepada
ni. Ini geran yang terkini lah, yang baru tanah sini. Saya dan pengurusi saya dah pergi merata-rata tempat untuk buat aduan, dan sampai ke merata-rata tempat kena halau, macam-macam lah kita punya experience. So nasib baiklah kita lalas berbaloi jugalah. So kita dapat tapak baru untuk semua pembeli. So yang penting kita berterima kasih kepada MB kita lah. Sekurang-kurangnya kami dapat jugalah tanah untuk dibina rumah daripada tapak lama tu langsung kita tak dapat. Tak dapat apa-apa langsung, dan bayaran bulanan pun kami terpaksa bayar setiap bulan teruskan. Pemberian tanah berkenaan pastinya memberi kelegaan kepada penerima sekaligus menandakan usaha mereka tidak sia-sia. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM. Dalam dunia yang mencabar, dalam media sosial yang menggugat, saudara anak-anak harus buat pilihan yang baik. Kerana satu kesilapan satu generasi akan menghukum negara kita ke lembah kehinaan. Satu kekuatan bangkit generasi baru ini. Kalau mampu saudara bangkit, percayalah peta Malaysia, masa depan Malaysia muncul sebagai negara paling hebat di rantau ini. Baiklah, 5 minit lagi sebelum kita menjejak ke pukul 10. Bermakna kita ada lagi 5 minit dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami seawal jam 8 pagi tadi. Banyak yang kami kongsikan kepada anda, orang kata yang baik dan juga ilmu yang kami sampaikan itu simpan, ambil dan juga letak dalam hati dan juga amalkan. Dan jangan lupa hujung minggu nanti untuk Minggu Usahawan Negara, sama-sama kita ke Dataran Merdeka, khususnya untuk anda yang memang berada dalam golongan PMKS, golongan SME kita, untuk sama-sama kita pelajari dan memantapkan lagi pelan perniagaan untuk lebih maju dalam bidang ekonomi. Dan jangan lupa untuk anda yang akan keluar beriadah bersama keluarga, Ridwan dan juga para penontonnya, pastikan keselamatan kesemuanya, kalau boleh elakkan dahulu untuk ke kawasan-kawasan sungai dan air terjun buat pada masa ini, sehingga kita mendapat seperti yang disarankan oleh pihak berkuasa tadi. Tanya dulu mereka yang berada di kawasan tersebut, kawasan okey ke tidak, selamat ke tidak, untuk memastikan kita dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Dan pastikan anda sentiasa mengemaskini aplikasi-aplikasi terbaru dan juga info yang dipost oleh oleh badan yang berwajib, contohnya Met Malaysia, dalam kita melihat keadaan cuaca di Malaysia, apakah yang terjadi, dan juga fokus cuaca di Malaysia ini bagaimanakah keadaannya sebelum kita memulakan sebarang percutian. Baiklah, saya kira itu saja dari kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Teruskan siaran, teruskan menonton Selamat Pagi Malaysia besok bersama dengan rakan kami yang lain. Saya Ridwan Mustafa dan saya Zalia Khairul Ismail. Bagi pihak penerbit kami, Kamal Firmansyah, Kamaluddin Zam, semua kru Selamat Pagi Malaysia, semoga minggu anda terus. Thank you.